di dermaga Bakahuni. Kali pertama ku lihat wajah cantik seorang putri. Indah wajahnya, cantik rupanya. Gadis Sumatera tak tahu siapa-siapa namanya. Kerudung merah sungguh memang cantik-cantik jelita. Tersenyum si pun menatapku tajam sambil tertawa. Oh Tuhan, aku ini harus bagaimana? Salah tingkah diri ini semakin salah dibuatnya. Di dermaga itu cintaku bertemu pada sosok gadis Aceh anggun dan lugu. Matanya yang besar, bening dan bercahaya, bagaikan rata mutu manikam Nusantara. Oh Tuhan, tolong berikan aku waktu, biarkan kapal itu lambat, jangan bersandar dulu. Hatiku tak mau beranjak dari sini sebelum ku tahu siapa namanya lagi. Siapa wanita itu? Mengapakah dia tersenyum padaku? Jantung hati berdetak, ingin ku berkenalan tapi ku malu. Ini rasanya ku datangi dia, ku sapa siapa namanya. Namun hatiku ragu, apakah dia sudi menerimanya? Siapakah nama dia? Di manakah rumahnya? Sudikah dirinya untuk menerima aku jadi kasihnya? Mungkin ininya dinamakan cinta monyet. Dari mata turun kati nempel sampai lengket. Kedua mataku tak bisa terpejam, leherku kaku menatap wajahnya sangat tajam. Aku yakin dia itu pasti jodoh-jodohku. Setidaknya dia terlihat cocok bersanding denganku. Aku yang ganteng, dia yang cantik, kita pasti bisa jadi pasangan yang menarik. Singkat cerita aku pun berani berkenalan, meskipun waktu sangat singkat dan terus berjalan. Peluit kapal mulai terdengar bersaut-sautan. Tangannya yang lembut ku jabat, rata bisa ku tahan. Satu menit sejak dia sebut namanya, aku tertegun hampir saja. Aku terlupa nama yang indah terngiang di dalam otakku. Aku jatuh cinta padamu. Siapa wanita itu? Mengapakah dia tersenyum padaku? Jantung hati berdetak, ingin ku berkenalan tapi ku malu. Ini rasanya ku datangi dia, ku sapa siapa namanya. Namun hatiku ragu, apakah dia sudi menerimanya? Siapakah nama dia? Dimanakah rumahnya? Sudikah dirinya untuk menerima aku jadi kasihnya? Kita harus berpisah, sudahi sambil lalu. Petugas sudah ngasih tanda harus berpisah, tapi hatiku masih ingin ngobrol-ngobrol dengannya. Dia katakan dia berasal dari ombak yang bersautan, tempat indah serami Mekah dari sisi selatan. Aku katakan mungkin nanti bulan depan aku akan datang bertandang ke tapak tuan. Siapa wanita itu? Mengapakah dia tersenyum padaku? Jantung hati berdetak, ingin ku berkenalan tapi ku malu. Ku datangi dia, ku sapa siapa namanya. Namun hatiku ragu, apakah dia sudi menerimanya. Namanya Cut Aisyah, orangnya lembut manja. Berkerudung merah tanpa merona saat ku panggil namanya.